Ketika belajar sesuatu, kita selalu ingin tahu hal yang baru terus-menerus. Ibaratnya, hanya pengetahuan yang ada di permukaan. Yang seharusnya dilakukan adalah mempelajari hal fundamental secara mendalam. Saya jadi ingat perkataan Bruce Lee. Saya tidak takut pada orang yang telah berlatih 10.000 variasi tendangan namun hanya sekali. Tetapi, saya takut pada orang yang telah berlatih satu tendangan hingga 10.000 kali. Polanya begini, ketika kita paham dasar dari sebuah ilmu, kita cenderung ingin belajar hal baru sebanyak mungkin. Namun, ketika kamu fokus membangun hal dasar hingga mendalam, barulah kamu bisa mempelajari hal lain.